dan bangsa, mendidik generasi mulia untuk kehormatan kode etik guru Indonesia. Sehingga guru melebar lalu hingga di puncak rumah. Seiring salam dan senyum mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pendidikan Islam Dumai, Bapak Dr. Andus Haji Adiani MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Coach kita, Pengurus IGI Wilayah Riau, Bunda Yulisma MPD. Yang kami hormati Bapak Guslaini SI, SSI MPD. Dan praktisi jurnalis kita, Bapak Ibu-ibu guru beserta sagu-sagu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan yang kami sayangi. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, mengucap salam, awal bismillah, pembuka bicara. Alhamdulillah, tidak ada kata yang tepat kita ucapkan selain dari rasa syukur kehadiran Wilayah Lombi. Karena setelah menyelenggarakan workshop sagu-sagu Kota Dumai sekaligus pengukuhan kepengurusan IGI daerah Kota Dumai periode 2018-2023 yang telah kita laksanakan. Hadirin yang berbahagia, begitu menawan wahai sang putri mengenakan mahkota kerajaan setelah pelatihan sagu-sagu IGI. Marilah kita lanjutkan dengan kata sambutan kepada Ibu Hajah Hotmaida Nasution SAG MPDI selaku Ketua IGI Kota Dumai terpilih. Kami jumpa dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina dan Penasihat IGI Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak yang saya muliakan Bapak Ibu narasumber kita yang sengaja kita datangkan, yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus IGI Kota Dumai, selanjutnya yang saya sayangi dan yang saya banggakan Bapak Ibu sebagai penulis dan calon penulis profesional nanti di Kota Dumai, yang sudah dua hari ini dengan semangatnya ingin menulis segala sesuatu yang telah dirasakan selama ini dan akan nanti akan diungkapkan dalam tulisan. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sampai pada saat ini kita masih selalu diberi hidayah, apalagi nanti pada waktu kita menulis kita akan selalu meminta petunjuk. Tak lupa yang kedua, kita bacakan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan ucapan doa ini, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan guru yang saya banggakan, tiada kata yang bisa saya ungkapkan dari sambutan untuk menutup kegiatan kita pada sore ini. Selain bahwa saya bangga dengan ibu-ibu semua dengan semangatnya, semangat yang luar biasa yang jelas kebanggaan saya yang pertama adalah bahwa Bapak Ibu semua sudah percaya kepada kami untuk menyelenggarakan acara ini. Itu yang penting melalui wadah IGI ini. Sebenarnya saya dan Ibu Jumanya sudah pergi ke Pekanbaru pada waktu tahun 2016 di Kota Pekanbaru itu pertama kali. Kita sudah pergi ke sana, dan kita untuk di Kota Dumai ini kita pelajari dulu situasinya seperti apa. Ini kita mau tidak mau harus ada kerjasama dengan pemerintah.
pemerintah. Kita harus punya sponsor. Karena kalau kita tidak punya sponsor, kita nanti akan tidak akan dipandang, kita hanya dipandang sebelah mata saja. Saya khawatir nanti sertifikat kita dianggap tidak ada apa-apa. Makanya nanti sertifikat Bapak Ibu itu yang menandatanganinya adalah Bapak Kepala Dinas langsung. Nanti sertifikat Bapak Ibu dan nanti itu langsung dihitung dalam angka kredit ketika Bapak Ibu proses kenaikan pangkatnya. Jadi itu dan mungkin sertifikat itu tidak bisa kita bagikan hari ini karena jadi mungkin seminggu lagi. Kalau Bapak Ibu yang berada di Kota Dumai ini nanti bisa langsung ke sekretariatnya di SMP 14 nanti langsung ada ke saya. Sedangkan Bapak Ibu yang berada di luar kota nanti langsung berikan kepada kami alamatnya, nanti akan kita poskan ke satu tempat. Kalau di Rohnya nanti kita di mana, kalau di Rupat nanti di mana. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya kami kirimkan pun sekarang file PDF sertifikat itu kan nggak mungkin karena tanda tangan kepala dinasnya. Sertifikat itu sudah selesai sebenarnya, sudah ada soft copy-nya, tapi belum ada tanda tangan kepala dinas. Kurang etis rasanya kalau dikirimkan kepada Bapak Ibu scan tanda tangan pintu itu. Jangan pernah berniat bahwa sertifikat itu hanya untuk kenaikan pangkat. Selangkah Bapak Ibu keluar dari pintu itu, berniatlah bahwa saya akan menulis satu buku walaupun seumur hidup. Ini itulah itu ya. Nah, saya sangat berharap seperti itu. Target kita, kita harus punya target Ibu. Target kita pada tanggal 2 Mei nanti kita launching. Nanti akan disaksikan oleh Bapak Wali Kota Dumai pada waktu upacara hari pendidikan nasional itu, Bapak Kepala Dinas dan juga guru-guru semua, siswa kita yang ada di Kota Dumai ini nanti ikut upacara, biasanya upacara gabungan. Di sana makanya Bapak Ibu, apapun yang terjadi tulis aja dulu. Saya pun seperti itu juga. Saya kemarin seperti itu juga. Saya bingung apa lagi Jum? Harus rajin bertanya. Sudah tidak punya inspirasi berarti kita sudah mati inspirasi. Orang yang sudah mati ide dan mati rasa kan gitu ya. Nah, jadi saya yakin ibu-ibu yang ada di sini dan bapak-bapak yang ada di sini adalah guru-guru hebat semua. Saya yakin itu dibaca oleh anak cucu kita ketika kita sudah tidak di depannya lagi. Nah, ini tuh Bapak Ibu. Kita udah ada satu contoh, ini contoh di dunia yang bukan saya yang melakukan, bukan. Sebenarnya ini buku ibu ini ketika bukunya dibaca oleh anak di sekolah, karena agak ada sampah sedikit gitu. Saya sudah buku saya itu satu bulan selesai bu. Siang malam di depan HP-nya bisa. Siang malam bisa bu anaknya. Bisa itu. Karena buku saya itu dalam proses SD. Kemarin saya tanya sama Ibu Najma, Ibu penampil itu dia seorang profesor tapi perempuan, seorang dosen juga dia pemateri juga. Nah, jadi itu, jadi saya tanya sedang dalam proses Ibu antri ya katanya. Kita pun udah nggak sabar rasanya menunggu itu kan gitu kan. Nah, jadi Ibu, saya harap seperti itu Ibu. Dan kemudian ilmu yang didapat itu Ibu diterapkan di dalam keseharian Ibu nanti. Marilah sama-sama kita kurangi yang biasanya di majlis guru duduk-duduk dengan cerita-cerita kosong. Kurangi itu volume menggunjingnya, dikurangilah. Ya, dan semua volume-volume yang tidak bermanfaat dikurangi. Sekarang kita alihkan perhatian kita kepada menulis. Ya, karena saya rasa potensi menulis ini lebih baik daripada potensi yang lain dan akan mendatangkan manfaat kepada kita. Barangkali dan nanti Ibu, saya nanti akan mengumpulkan lagi semua pada tanggal 12 Januari. Saya akan pinjam kembali gedung ini kepada Bapak Kepala Dinas untuk memantau tulisan kita semua sampai di sini kita dengan kita yang sharing. Kalau nggak bisa nanti nggak bisa kami menyelesaikannya, nanti kita video call aja ini orang tua. Okay. Ya. Nah, jadi tanggal 12 Januari ya. Jadi mungkin itu saja di membawa acara dia baca pantun, saya pun baca pantun juga. Dipantun orang kata ini ya. Nah, ya perilaku santun seorang guru, patutlah ditiru seorang murid. Patutlah dibuku dan ditiru. Wahai kawan-kawan guru, marilah menulis buku walaupun satu.
pendidikan. Mari kita gerakkan literasi untuk menambah koleksi di perpustakaan. Ya. Nah, ini ya. Asistasi. Pokoknya mau pilih populasi. Sekian dulu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Dubai. Dalam hal ini diwakilkan oleh Kasih Pendidikan Islam Dubai. Sekaligus menutup kegiatan workshop satu-satu Kota Dubai kepada Bapak Dutanus Haji Haryani MPDI, kami jemput dengan hormat. Alhamdulillah yang memadamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas sebagai guru kita boleh ilmu ini dapat bermanfaat sehingga dapat diamalkan oleh kita terutama yang dapatkan oleh anak-anak kita. Selawat dan salam kepada kita sama-sama juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang sama-sama kita hormati di Provinsi Riau dan struktur yang saya hormati Ketua Ibu Kota Dubai dan guru pengurus serta Bapak dan Ibu sebagai peserta pada hari ini satu-satu mudah-mudahan kita semuanya dapat menggambarkan bersama-sama terhadap kalau pasal penonton air di ruangan ini ada istilah cacat yang punya masih di sini. Memang energi itu agak kuat di sini, tapi yang lebih kuat kepada ibu ketika energi positif ini bersatu sampai dari atas ruang angkasa pun kelihatan. Di mana itu? Satu adalah di Masjidil Haram, yang kedua di Masjidil Nabawi. Kabarnya dari ruang angkasa itu terang sekali. Kenapa? Karena energi positif itu dalam mengumpul besar. Jadi mudah-mudahan di sini pun karena ini adalah majelis ilmu, barang siapa umat manusia berkumpul di satu tempat dan di tempat itu adalah dijadikan untuk majelis ilmu, maka keyakinan kita adalah akan mendapatkan khawatirul malaikat. Kita akan dikelilingi oleh barang. Makanya di kelas saya marah kalau anak itu ribut. Kenapa? Karena kalau ribut itu malaikat sudah mau mengaminkan ketika anak itu belajar, itu akan keluar. Jadi oleh karena itu ada hadis Nabi, mari sama komunisi baik-baik ini kuyutilah, wajah kaulah kurana, wajah kaulah kurana, khomat kumul malaikat. Yang kedua, Allah siap merohma, kita akan diliputi dengan berbagai macam rahmat, wanjal musakina, dan yang ketiga akan diberikan rasa ketentraman. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau Pak Sarwono membuka dulu baru ngomong. Ya. Nah, kalau saya ngomong dulu baru nutup tadi kira-kira. Ada saya dapat buku kemarin. Pertama dari Ibu Yusnimar. Yusnimar akan menjadi amal bagi Ibu. Teruslah menulis meskipun kita sendiri yang akan jadi pembacanya. Iya. Saya ini Ibu pasti ingat ya, di pendahuluan itu ada nama Ibu, riwayat Ibu, segala macam. Dia pesan beliau itu, ini menjadi motivasi bagi kita. Teruslah menulis meskipun kita yang akan menjadi pembacaan. Ya, kenapa Pak? Nah, kita dulu. Kemudian Pak ini buku satu lagi. Nasirah saya, Jiwa Iki, judulnya dalam puisi ya. Saya tulis juga dari diri kertas ini. Berbuat sekecil apapun itu lebih berharga daripada hanya mencela namun tidak tidak melakukannya. Jadi judulnya itu begini, jiwa itu. Jadi biarlah orang lain tak peduli ngomongkan kita. Itulah ilmu yang dituangkan di dalam buku. Makanya Bapak Ibu, tradisi ulama terdahulu, saya hanya catat tiga ulama ini. Pertama adalah
Sekian, hidupnya ada 503 Hijriah, maaf. Kemudian Yahya bin Muin hidupnya kurang lebih ulama ini 233 Hijriah. Jadi tradisi ulama terdahulu adalah memburu ilmu. Beliau ini yang pertama jalan dari Iran ke Baghdad dengan berhari-hari, berbulan-bulan. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Yang kedua ini adalah Abu Fityan ini. Dia berguru dalam sejarahnya sebanyak ilmu ini adalah punya harta warisan sebanyak 1.050.000 dirham. 10 tahun yang lalu saya hitung dengan harga apa namanya? Kalau sekarang sudah berapa ini harga apa kita? Dia habiskan uang itu yang 13 miliar lebih itu untuk membeli buku kalau sekarang, membeli kitab. Dan kitab itu dia panjangkan di rumah sampai dalam sejarah ada 114 rak kitab yang ada di rumahnya untuk dibaca oleh orang lain. Jadi oleh karena itu, sekarang di pondok-pondok pesantren itu yang dibaca adalah kitab kuning, karangan ulama-ulama terdahulu. Ini ibu ini saya tahu S2-nya dia meneliti kitab Ubudul Ijen, karangan siapa? Nawawi ya, Nawawi Al-Bantani, orang Banten yang menjadi imam dulu di Masjidil Haram. Nasib saya. Itu kitab Ubudul Ijen itu kitab perempuan, dikarang oleh ulama terdahulu sampai sekarang masih bisa ya. Kitab itu sampai kita mau minang perempuan pun boleh di kita ini adalah berpegang pada itu. Satu contoh yang agak kelakar. Ketika ada betis perempuan itu mirip dengan jamu, ada di atas yang besar kemarin ini, maka mohon maaf itu di atasnya apa? Di atas betis apa? Pahanya akan besar. Ini mohon maaf. Itu dari kitab-kitab terlalu meminang, memilih agak. Beda dengan betis yang betis kayak hamil laki-laki. Di atas akan kecil. Bisa dibuktikan. Oleh karena itu artinya yang berbahaya. Berapa ribu juta karya ulama-ulama terdahulu sekarang masih dipakai. Udah ribuan tahun sekarang masih dipakai. Kebanggaan pondok pesantren mohon maaf. Itu adalah dengan membaca, menggali, mempelajari ilmu kitab kuning. Di kitab kuning itu bukan berarti kitabnya sudah kuning, sudah usang. Tidak ada baris dan tidak ada arkan. Nah, ini kan sudah 7 tahun pesantrennya. Ibu dulu di kurba membaca pembacaan bagian. Saya jadi kita sampai itu waktu kita. Jadi ini saya sampaikan ini kepada ibu untuk menyemangati kita bersama. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan engkau berhenti untuk tidak menuntut ilmu apa yang belum engkau ketahui. Oh itu dia. Ini dalam Al-Quran maaf ini perbandingan di kantor Kementerian Agama itu lengkap kami agama. Untuk Kristen pun ada, untuk Buddha pun ada. Sering kami tukar pikiran. Ya, bahkan untuk Katolik ada sering saya dengan Pak Suharsana itu kemana-mana saya dapat. Dan saya sering komunikasi tentang ajaran ini. Semua pun mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, untuk menyemangati kita, mudah-mudahan ini semuanya dapat kita terapkan. Ada satu lagi saya catat dari Mandala Aras Kairin Falahumisa Lu Adribi. Barang siapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka dia akan menerima ganjarannya, pahalanya oleh orang yang dikerjakan. Jadi kalau kita mengajarkan A ke anak-anak, A ini diamalkan oleh anak-anak, itu dibilang oleh Pasal Bono semalam, insya Allah pahalanya akan mengalir walaupun kita sudah meninggal. Kenapa kita bersilaturahmi itu akan memanjangkan umur? Bukankah umur itu sudah ditentukan? Kalau saya umumnya umur
adalah walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, tetapi masih diceritakan oleh orang lain. Buku kita masih dipelajari oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Maka itu adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan masalah mengadama impotor amal musidamin salah satu. Kecuali apa? Yang selanjutnya adalah kecuali ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu mengarah kita satu buku, mudah-mudahan kita doakan. Nanti kita ini dengan ibu ini mengarah buku sehingga diamalkan oleh umat manusia, insya Allah itu akan mengalir amal ibadah. Satu hadis lagi. Mansalaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa yang memberikan jalan untuk kebaikan menuntut ilmu, sehingga ilmu dia diajar pada orang, maka kita akan dimudahkan jalan untuk menuju ke surga. Sahalallahu lahu baitan bijan. Insyaallah kita di surga itu salah satunya adalah berikan jalan yang terbaik kepada orang lain, maka kita akan dilapangkan untuk masuk. Hanya inilah mungkin tambahan-tambahan biar kita mendapatkan support, motivasi bagi kita selamat untuk menyusun buku. Walaupun itu umum, bukan hanya buku agama. Saya alhamdulillah dari Kementerian Agama dan juga saya dari mana, ada dari MTS, ada mudah-mudahan nanti dikembangkan ya. Yang di mana di MTS dan itu akan menurunkan. Yakinlah dengan kami, kalau ada guru merasa akan saya beri penghargaan itu kalau sudah selesai. Kita akan share dengan Pak Sono karena saya menjadi penasehat dua-duanya. Semalam terbetik dari Ibu Yusnibar bahwa kalau TGRI kan memungut uang, kalau ini tidak boleh namanya. Tidak boleh. Kalau tidak boleh saya kasih jalan sama kedua. Kebetulan di rumah terkawal juga sakit di rumah. Nasihat pun sampai berada rumah. Ini sajalah setiap kegiatan itu. Kalau nanti, tapi dilaporkan. Kalau ini kan ada 60, kali 50 aja diambil sudah 3 juta uang kas kita. Luar biasa. Jadi ini mudah-mudahan nanti ke depan, kalau ada kegiatan, ada tadi bukan hanya satu, ada teman-teman yang lain yang profesinya mungkin untuk karya ilmiah sudah melakukan juga. Walaupun apa namanya, tugas sudah mulai. Di provinsi. Jadi ini yang sebenarnya ya. Selamat menulis buku, minta izin sama suami dan istrinya. Nah, kalau tak ada izin tu, habis salat subuh dulu lah. Salam ini kan itu. Tapi sudah pergi langsung dia berdua. Itu rupanya sudah ada bikin mudah-mudahan saya doakan juga semua. Kalau jadi ketua ibu kalau lebih tak besar, kalau tidak mau, tidak punya buku mas. Mantul kan? Sama kepada ibu buku sama. Ya, karena buku kita, terutama kita di Kota Dubai, di kembang biasa tadi kan Kementerian Agama itu 4B ini ya, lebih daripada itu ya. Jadi 4B, 4A dong. Tahu masalahnya kita kan? Salah satunya jebolkanlah ini. Kalau itu kemarin satu buku itu sudah hampir berapa lama itu kan? Saya sedang nyusun keempat benjo mare. Empatnya ditarik ke kantor. Kalau di kantor kasih itu hanya 3D, tidak boleh lebih. Saya sudah 4A, mau nyusun keempat B. Karya saya ketika mungkin sebagai apa S2, saya menulis itu kurikulum bikin lingkungan. Itu kalau dibukukan enggak menancap dengan sama. Sebenarnya saya sudah mau ikut kemarin. Nomor 60 saya. Lupa banyak kawan. Dia rasanya mundur. Karena saya mengumpulkan itu, insya Allah sekarang kan sudah adiwata ini.
dengan kurikulum fikih lingkungan ini adalah sekarang sedang digali. Bahkan saya pikir SKK itu kan. Jadi Allah itu menjamin terhadap kelangsungan hidup manusia, binatang, hewan, air, tanah, sampai kepada angin. Di Rasulullah ketika mau hujan besar itu turun, dia gelisah. Ada jaminan. Maka anak-anak tidak boleh kencing di air yang tergenang. Ini kita itu dididik oleh kita. Kenapa? Anak-anak tidak boleh kencing kepada tanah yang berlubang. Kenapa? Mungkin ada bangkrut yang ada di sana. Jadi ini diajarkan dari pikir lingkungan ini. Jadi saya SKKR sudah ada. Mudah-mudahan nanti kami kalau bisa bantuan bisa dan dijadikan buku ini terbit karena ini sekarang sedang gencar-gencarnya digagas. Selesai itu hari ini sama dengan Pak Solo, saya kalau sudah ngomong susah dikirainya juga. Jadi sekali lagi saya terima kasih Bu Yus, Pak Gus ini dan panitia atas nama pemerintah Kota Kebumen. Informasi Pak Kades ini sekarang walaupun di ujung-ujung mungkin pengambilannya kalau ini terbit ya, mungkin kegembiraan beliau lebih gembira daripada yang lain ya. Karena di Dubai belum ada seperti ini. Mudah-mudahan Pak di Dubai teman-teman jadi terbit yang calon-calon penulis ini nanti mampu menghasilkan dalam waktu 3 bulan ini sudah. Saya akan berkomunikasi dengan Pak Suarsana juga, pengawas Katolik kami, itu di kami, pengawas Katolik, pengawas Kristen ada di kami. Kita akan dikomunikasikan dengan yang lain, dan itu kita akan memberikan penyemangat bagi kita. Alhamdulillah, baru satu bulan, pengawas Kristen dilantik di Kementerian Agama, mudah-mudahan nanti bekerja. Jadi di dinas pendidikan ini, Bu agamanya menjadi pembinaan di kami, di Kristen. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi apa berkat dan insyaallah kita akan mengucapkan saya ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim workshop salimu satu yang ditadar oleh di Kota Dubai dengan resmi saya nyatakan ditutup. Jadi terima kasih kepada semua pihak, saya doakan mudah-mudahan kepada diberikan hidayah dan petunjuk untuk bisa menulis buku. Allah memberi kita pemberi kesempatan. Allah berkati. Cincin tuan-tuan tuntutan yang kami muliakan. Tetap dulu kajang 10. Laksana di titik hias ibarat. Angkat tangan jemari 10. Doa di pohon hias sama. Agar acara ini diberkahi oleh Allah. Mari sama-sama kita bermunajat kepadanya yang akan dipandu oleh Bapak Yusrika. Kepada Bapak, kami jemput dengan cita-cita kami, mendapatkan impian kami, menuliskan buku dan sampai menerbitkan buku, dan juga beri kekuatan dan motivasi pada para pembimbing kami ya Allah, para pelatih kami ya Allah, untuk senantiasa bersemangat
menjadikan kami penulis-penulis yang kendal nanti ke depan, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Kota Lumai, kota yang damai, dikenal dengan kota pelabuhan. Kepada peserta sabu-sabu Lumai, semoga bukunya segera diterbitkan. Tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara siang ini. Namun izinkan kami menutup acara dengan permohonan maaf. Mungkin kami tersalah cakap. Mungkin kami tadi kesalahan tempat, mungkin kami kesalahan adat, mungkin pula kami kesalahan tempat. Untuk itu, kami atas panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Berakhir sudah majelis kita, moga bersuah di tahun depan. Andai ada, terus usul kata, salah tidak, mohon dimaafkan. Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus IGI Kota Lumai dan dukungan dari pemerintah Kota Lumai, terutama Dinas Pendidikan Kota Lumai, dan kepada seluruh rekan-rekan kami panitia. Semoga lelah yang telah dikeluarkan itu menjadi hilang. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya Farida Azhar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.